Hai, halo. Balik lagi nih di Body Pack Packology dan hari ini kamu ketemuannya sama Adin dan pastinya sama desainer Body Pack juga. Ada Bani di sini ya? Ya, halo. Hai, dan sekarang kita lagi ada di Last Week. Ya. Enak banget ya tempatnya ya? Enak banget. Dan kita lagi ngopi-ngopi nih dan juga makan-makan. Ya. Seru banget sih kayak. Seru banget. Menikmati cuaca kota Bandung yang cerah sekali hari ini. Syahdu banget deh, syahdu. Tapi biar makin seru nih, hari ini kita juga bakal ngebahas tentang produk-produk dari Body Pack. Jadi, let's go. Ayo. Oke nih Ban, sekarang kita udah duduk santai iya ya, nih. Makin santai lagi sambil ngopi. Tapi pastinya udah pada nungguin nih teman-teman buat kita kasih tahu, kita spill tentang produk yang lagi kita pakai ini dari Body Pack. Bener ya? Yes, betul. Dan sekarang kita lagi pakai produk Utility Pack. Iya. Bener gak sih? Bener, Din. Bener, bener banget. Tapi sebelum kita spill-spill nih, kayak fungsinya apa, namanya apa. Gimana kalau kamu jelasin dulu, kira-kira apa sih konsep dari Utility Pack sendiri? Oke, sebenarnya Utility Pack itu konsepnya adalah gimana sebuah vest tapi punya kapasitas yang banyak gitu. Jadi dia bisa bawa barang macam-macam. Kayak misalnya kalau misalnya kamu mau cabut keluar, mau main, kayak misalnya mau hiking-hiking lucu, mau mancing gitu. Jadi bisa pakai vest ini aja, enggak perlu bawa tas lagi. Jadi kan buat gerak segala macam lebih enak. Jadi udah cukup pakai ini aja, enggak perlu bawa tas, lebih sat-sat-sat-sat lah sat-sat, pokoknya. Sat-sat-sat ya kalau sekarang kan sat-sat-sat-sat, tas-tus-tas-tus gitu. Enggak ribet, terus enggak cuma bisa pakai hiking, kayaknya sekarang kayak ke mall juga keren banget ya. Oh, keren cocok banget. Cocok karena kayak warna-warnanya juga keren banget. Iya dong. Gitu kan. Kayak universal, terus bisa di mix and match sama outfit apapun gitu. Iya, kan. Benar. Dan bisa dipakai cowok-cowok dong. Pastinya, ini unisex kayaknya, pastinya. Siapa dulu ya? Aku ngebahas yang mana ya? Yang kamu mana? Dulu deh. Oke yang deh. Kamu dulu namanya apa nih? Tipe apa? Ini namanya karbin. Karbin. Jadi ini apa ya, vest yang mirip chest bag. Okay, jadi dia kompartemennya kebanyakan di depan, kayak gitu. Terus keistimewaannya apa nih? Nah, keistimewaannya dia punya pertama kapasitasnya yang gede tadi. Terus udah gitu kantong-kantongnya yang banyak banget dan fiturnya juga banyak banget dari kantong-kantong ini. Kalau kantong kan kelihatan nih. Tapi aku kayak ngelihat di samping tuh kayak ada strapnya gitu. Oh, coba iya. Angkat tangan sedikit. Nah, ini apa sih? Nah, ini tuh strap buat ngencengin. Jadi biar lebih ngefit lagi ke badan kalau misalnya dipakai. Karena kan badan orang beda-beda. Adjustable. Betul, adjustable. Jadi kayak mau yang badannya mungkin agak besar atau yang kecil kayak aku, udah gampang semuanya bisa pakai. Semua bisa pakai, benar. Keren banget. Pertanyaan selanjutnya, kayak lagi di mana gitu ya? Kalau makanya ribet nggak sih? Apa kayak harus pakai baju gitu yang tangannya ke atas-atas gitu? Atau enggak dong. Ini kan nih kalau Andin lihat kan di sini ada zipernya nih. Nah ini tinggal buka aja. Ternyata sesimpel itu. Simple ya. Simpel banget. Simple dan saat-saat pastinya. Benar, kayak pakai baju aja. Pas banget kalau mungkin kayak pengen jalan-jalan, pengen hangout tapi nggak usah nggak usah bawa tas. Benar ya? Benar. Jadi kayak lebih simple. Benar, sama satu lagi Din. Apa tuh? Ini tuh di sebelah sini nih, di bagian shoulder sampai belakangnya ini bahannya pakai jala. Terus apa tuh fungsinya? Nah, jadi dia pertama untuk sirkulasi udara. Jadi kalau misalnya pakai ini lama nggak gerah. Terus kedua, ini bahannya ringan banget. Jadi ini walaupun nanti misalnya diisi barang banyak, itu nggak pegel. Oh nggak bikin pegel. Bener, karena si vestnya sendiri tuh udah ringan banget. Aku ngerti. Jadi nggak bakal bikin gerah ya sama sekali. Apalagi mungkin yang gampang kepanasan, ya, tenang bener, aja nggak bakal gerah. Aman banget ini. Tapi aku pengen nanya lagi nih, lebih detail lagi. Biar teman-teman yang nonton juga mungkin wondering juga. Ini saku-sakunya tuh banyak banget kan? Iya. Fungsinya apa aja, terus bisa masuk apa aja nih? Nah, ini kan kalau dilihat nih sakunya beda-beda kan, asimetris kan dia. Nah, pertama yang ini nih, ini buat masukin handphone. Bisa masuk handphone. Masukin handphone, terus dia di sini ada bakal penguncinya, biar lebih aman. Jadi kalau misalnya jalan lari, handphonenya nggak akan loncat keluar. Terus ini bisa dikencengin, jadi kalau handphonenya kecil atau gede ini bisa ngepas. Pas ya, jadi nggak gerak-gerak. Nggak gerak-gerak, lebih stabil. Nah. Terus di sini ada saku yang agak besarnya nih. Pertama, ini ada saku zipper. Ini buat bawa barang yang agak gede nih. Bahkan sampai tablet ukuran 7 inch tuh masuk nih ke sini. Oh, punya aku berarti bisa masuk. Nah, bener. Pas banget tuh. Nah, terus di dalamnya juga ada organizer dari bahan jala juga. Ini buat barang bawa barang yang kecil-kecil kayak misalnya bawa baterai kamera atau bawa kunci, dompet, kayak gitu segala macam bisa masuk. Nah, terus di luarnya juga ada saku jala juga nih. Ini saku tambahan buat masukin apapun deh gitu. Kalau misalnya kunci mobil, misalnya apa ya, bawa duit, terus atau misalnya bawa
apapun deh, pokoknya yeah. yang kalau handphonenya dua bisa di situ nah, juga. Nah, benar. Iya. Kan sekarang kayak satu orang handphonenya banyak ya. Iya, benar. Nah. Tapi kamu berapa handphonenya? Aku satu aja. Aku juga satu sih, iya. sama gitu. Nah, selain itu ada satu lagi nih, sakunya di belakang. Oh iya. Nah, ini tuh sakunya fungsinya kalau misalnya mau bawa kayak baju ganti atau kayak misalnya bawa topi segala macam yang apa ya yang enggak terlalu bulky gitu, yang agak tipis-tipis gitu, itu bisa masuk ke sini. Emang muat ya? Muat dong. Ya ampun, keren banget ya deh dong. Produknya body pack yang utility vest ini, dan pasti yang tipe kamu ya, ya. Tadi tipenya adalah Karbin. Tung. Tapi aku penasaran nih ya, kayaknya saku aku lebih banyak dari Oh iya pasti. Kenapa sih kayak sakunya banyak banget nih di yang aku pakai sekarang? Ini sakunya banyak banget, tapi juga fungsinya beda-beda nih. Oke. Okay. Jadi kayak kalau kamu lihat tuh yang kanan atas. Kanan ini, yang ini. Nah itu buat bawa handphone. Oke. Okay. Nah itu kan ada zippernya tuh, jadi lebih gampang aksesnya segala macam. Yes. Nah terus yang kiri, atas kiri itu buat bawa kayak misalnya bawa iPod atau misalnya bawa barang-barang kecil yang mungkin esensial lebih kecil gitu. Dari handphone kali ya, apapun bisa dimasukin ke sini. Yang butuh quick access gitu, itu aksesnya lebih gampang karena kan dia tinggal tarik. Oh nah, iya, tinggal tarik, benar. Nah, tinggal buka. Nah, buat yang bawah kiri tuh, okay. ini kan paling besar nih. Ini bisa muat kayak tablet. Nah, itu kan ada dua sebenarnya sakunya ada kan. Ada yang di depan, sama ada yang juga di belakang. Yang zipper nah, gini. Nah, yang zipper tuh yang paling besar buat bawa tablet. Terus di dalamnya juga ada organizer kecil-kecil lagi tuh. Oh iya, benar-benar. Nah, yang depannya itu kan kalau kamu lihat kayak kecil kan? Iya, kayak kecil. Kayak dua kayak gitu ada ya? Dua gitu. Nah, tapi kalau misalnya dibuka itu sebenarnya satu pocket yang nyambung dan gede banget. Coba kita buka. Kapasitasnya. Oh iya, benar-benar. Ya kan? Nah, sama satu lagi yang bawah kanan itu buat bawa botol minum. Pas banget nih, aku juga lagi harus minum air putih sebanyak mungkin. Nah. Biar sampai tua kulitnya tetap cantik. Betul, gitu. Betul, stay hydrated ya. Sama, satu lagi tuh, ini kan kalau kamu lihat di sebelah sini nih. Iya. Di bawah tuh ada kayak oh, apa, ini ring. Ya? Ring oh ini. Ini. Nah, dari ring itu buat gantungin karabiner. Yes. Sama, nah tadi yang kamu pegang tuh. Nah, hidden pocket. Hidden pocket. Eh, emang bener namanya hidden pocket? Iya, bener. Aku cuma ngantel doang sih, tapi nah, keren banget sih. Keren kan? Bisa nyimpen apapun ya. Apapun, gitu. Bener-bener definisi satset-satset ya ternyata parah. Produknya body pack yang utility vest ini. Yes. Tapi yang aku pengen kasih tau ke kamu, ini aku udah ada beberapa yang diisi kan. Ini sama sekali gak berat lah. Iya ya. Ini gak berat sama sekali. Iya dong, karena kan bahannya sama-sama ringan kayak gini. Oke, sama-sama ringan bahannya. Keren banget sih kayak, yaudah deh kayak pakai tiap hari aja kali ya. Iya, ke kantor gak usah bawa tas lagi udah, pakai itu aja. Dan gak cuman dua produk ini nih teman-teman ya, tapi masih ada satu produk lagi dari utility vest, yaitu yang ini. Ini dia. Yang ini namanya apa sih? Ini namanya Walter. Walter. Iya, ini tuh lebih ke chest pack ya, atau tas dada gitu. Nah ini berarti tuh. Berarti cara pakainya kayak kamu? Nah iya, mirip. Nah, ini cara pakainya hampir sama, tinggal dimasukin ke sini nih. Okay. Cuma beda belakangnya ya. Jadi oh ini iya, tinggal beda masukin. Belakangnya. Set gitu lah. Nah, ini keistimewaannya apa nih? Keistimewaannya pertama dia tuh punya kantong depan yang bisa di-expand. Oke, okay. Nah, ini dibuka dulu nih, ini bakalnya. Nah, di expand itu berarti di set. Jadi kalau misalnya oh, zippernya dibuka, ada volumenya gitu ya? Volumenya keluar. Tapi kalau misalnya enggak pengen kelihatan kembung, itu bisa di zipper jadi kelihatan flat gitu. Keren, keren, keren. Terus kalau ini muatnya kira-kira apa nih yang bisa muat nih? Ini bisa muat sampai tablet 10 inci nih. Wah, wow, lebih gede, gede lagi banget. Ya lebih berarti lagi. Ya kapasitasnya. Betul. Ya. Ini muat tablet 10 inci. Terus udah gitu, ini kan yang kompartemen utama ya. Nah, kompartemen tambahannya itu ada lagi nih, okay. organizer. Kayak misalnya bawa dompet, terus udah gitu bawa kunci mobil atau handphone gitu. Nah, dompet, segala macam dompet, semuanya bisa masuk ya? Sini. Sama, satu lagi, Din. Apa tuh? Ini kan kalau kamu lihat di depannya kayak ada bolong-bolong gini kan. Iya, nah, itu cuma aksen doang kan? Oh enggak dong. Oh enggak. Ini ada fungsinya dong. Oh iya. Nah, ini Lihat jadi itu buat apa sih? Fungsinya ini tuh buat ini namanya mole. Oh, mole. Jadi ini fungsinya buat ngegantungin barang-barang kayak misalnya bawa karabiner, gantungin di sini atau misalnya kayak yang sering kerja outdoor lapangan gitu pakai misalnya bawa walkie-talkie gitu. Nah, ini bisa
diselipin di sini, apapun deh gitu yang bisa banget, yang bisa dicantolin ya. Bisa cantolin di sini. Dan ada banyak juga ya, nggak cuma satu gitu kan buat nyantolin banyak barang. Benar, gitu benar kan. Banget. Oke. Terus masih ada lagi nggak yang spesial nih? Bagian belakangnya tuh gimana tuh bentuknya? Nah, bagian belakangnya itu ini ada hipalon. Ini bahannya premium banget dan dia nggak bikin gerah dan nggak bikin pegel. Nah, terus di sini ada namanya swivel buckle. Buckle. Jadi dia bisa muter gini. Gitu. Jadi kayak kalau kita gerak-gerak dia tetap enak ya dipakainya ya. Enggak ngeganjel gitu. Terus kalau misalnya sama bentuk badan juga dia lebih ngikutin. Keren. Kayak gitu. Keren banget sih. Betul. Kayak, ini aku boleh bawa pulang semua. Tapi aku penasaran nih ya. Kayaknya ini agak beda sama yang kamu pakai sama aku pakai. Di bagian belakangnya itu kayak empuk gitu. Apa tuh? Ini namanya apa nih? Ini namanya Hermes. Oh, Hermes. Jadi ini busa. Pertama, fungsinya biar lebih nyaman kalau nempel ke badan. Terus kedua, kan tadi bawa iPad ya di dalam, bawa tablet. Nah, itu bisa lebih terlindungi gadget-gadget yang di dalam. Jadi aman ya. Jadi aman. Nah, itu dia produk-produk yang keren banget dari Body Pack, especially utility vest yang sekarang kita udah pakai nih. Penasaran gak sih? Kalau kamu penasaran, langsung aja beli sekarang, bisa langsung di website Body Pack di www.bodypack.co.id. Bani, thank you banget. Sama-sama, kita udah ngobrol-ngobrol seru-seruan hari ini di Laswi dan pastinya ngebahas semua produk utility vest dari Body Pack. Ada yang karbin, domestik, dan juga ada yang Walter. Thank you banget ya sekali lagi. Dan buat teman-teman nih yang penasaran, langsung aja bisa cek websitenya Body Pack di www.bodypack.co.id. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube-nya juga di Body Pack TV. Instagram-nya juga jangan lupa di follow ya di @bodypack dan juga @bodypack.catalog. Pastinya follow Twitter-nya di @bodypack96 dan juga di TikTok-nya di @bodypackofficial. Sampai ketemu di Body Pack Packology episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.